Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Segenap prajurit dan PNS serta keluarga besar TNI Angkatan Udara yang berbahagia. Tujuan dari ibadah puasa Ramadan sesuai Al-Baqarah ayat 183 yaitu la'allakum tattaqun. Al-Imam Suyuti menjelaskan kepada kita semua tentang makna daripada la'alla itu yaitu dengan at-taraji, artinya harapan, dan dengan catatan bahwa harapan itu harus dibarengi dengan kegiatan yang bersungguh-sungguh untuk mencapai daripada ketakwaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada tiga amalan di bulan suci Ramadan. Amalan ibadah yang utama adalah kita meningkatkan salat kita. Tidak hanya ibadah salat fardu tetapi juga dalam bentuk ibadah salat-salat sunat rawatib misalnya. Ada 12 rakaat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Rasul menyampaikan barang siapa yang melaksanakan ibadah 12 rakaat salat rawatib siang dan malam yang beriringan dengan salat fardu, Allah Subhanahu wa taala akan membangun sebuah rumahnya di surga. Kemudian amalan yang kedua di bulan suci Ramadan yang utama yaitu kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 2 cara kita banyak berinteraksi, yaitu yang pertama kita banyak memperbaca Iqra'ul Qur'an, perbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an karena dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian yang ketiga, amalan yang utama dalam suci Ramadan adalah kita banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan dalam Al-Qur'an dijelaskan ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran 700 kali, dan dalam bulan suci Ramadan Allah tambah lagi menjadi 10 kali lipat. Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir benih, dan benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100 butir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimakumullah. Mulai kita bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas amaliah ibadah kita, ibadah salat fardu kita, ibadah salat sunat kita, kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kita banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.